cepat. Oke, ternyata map rahasianya ada di kota terbengkalai lagi, guys. Sudah cukup lama aku tidak dapat map di kota di sini. Oh, apa itu? Oh, SpongeBob. Oh my god, oh my god, oh my god. Apa itu, guys? Bus. Oh, bukan, mobil truk. Wah, ini truk oleng, guys. Ini kita sebut saja truk oleng SpongeBob SquarePants everybody. Oke. Okay. Truk oleng. Oke. Okay. Aduh. Ditabrak, guys. Kita ditabrak. Oh, ada di sini skateboard ya. Kita ditabrak truk oleng SpongeBob lagi. Buat kalian yang belum tahu, truk oleng ini sebenarnya muncul dari itu ya. Oke, kita lihat dulu. Kita lihat dulu, tidak ada di mana dia berada. Aduh. Itu dia, guys. Itu dia truk oleng, itu dia sembarangan jalannya dan suka menabrak-nabrak orang menyebabkan kecelakaan ya. Makanya truk oleng. Nah, ada SpongeBob juga di atasnya, kita lompat. Oke. Nice. Dia putar balik. Berbahaya sekali, guys. Oke, kita harus kabur. Kita harus kabur secepat mungkin. Kita kabur. Oke, tidak kena, tidak kena. Kita lumayan jago sudah ya menghindarinya ya. Masa kalah terus gitu ini pasti ya. Oke, let's go. Oke, let's go. Belok di sini, mantap sekali. Nice, 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 nice. Berseluncur kita di kota ya. Oke, gampang banget, guys. Dia di sana itu dia garis finishnya. Oke, kita akan potong jalan biar lebih cepat, guys. Nice. Dia tidak bisa mengejar kita dengan kecepatan dari skateboard yang super super cepat, super keren ini. Oke, guys, kita berhasil lolos dari serangan truk oleng. Ini ternyata bisa terbang melayang dia. What? Apa itu? Naga. Iya, naga kan? Naga bayang ini kekuatannya Fang. Jangan-jangan dia sudah memakan Fang, dia mengambil kekuatan. Kita serang dulu ya. Kayaknya dia ngambil kekuatan Fang deh. Makanya jadi Boboiboy Darkness, Boboiboy Bayang. Oh my god, aku terlalu banyak bicara sampai tidak fokus. Kita ganti pakai yang api dan kita akan menyerang dia menggunakan bola api. Bola api. Nice, 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 nice. Menang kah? Oh enggak mati dong. Oke, kita slap. Kita akan lukain. Oh my god. Kukira dia cuma bisa gitu-gitu ternyata. Oh, dia mendekat. Oke, berhati-hati, guys. Berhati-hati, dia ternyata sangat kuat ya. Dia bisa memeluk. Oh! Wah, culas banget. Laser hitam. Aku nggak tahu itu kekuatan macam apa, tapi kita harus pakai solar sih. Kita akan membantai dia. Ini adalah pertarungan antara cahaya melawan kegelapan ya. Yang pasti menang cahaya dong. Nggak mungkin dong, masa cahaya kalah sama kegelapan? Oke, kita akan menyerang dia di sini. Kita akan kalahkan dia ya, sama naga-naganya sekalian. Kita akan basmi dia menggunakan Boboiboys. Bisa nahan dia. Curang banget dia bertiga, guys. Mati gak aku? Mati kah? Oh iya, mati. Wah, kalah solar. Sabar, guys. Nah, seperti ini dia Boboiboy Prospire api dan es. Let's go, kita langsung menyerang dia. 3, 2, 1. Oh my god, dia menghindar. Kita tinju lagi. Ayo kita serang. Oh, bisa menghindar. Kok dia gampang banget ngindarinnya sih? Kok enggak kena-kena sih? Oh, nantangin, guys ya. Kita masih pemanasan. Kita akan langsung menggunakan skin kekuatan Prospire yang sesungguhnya. Let's go. Kita akan membantai dia menggunakan gunung es. Let's go. Dia keluarin naganya. Santai, guys. Santai. Tampaknya kita nggak bisa ngalahin naganya menggunakan skin Prospire ini. Kita pakai Glacier. Kita akan menggunakan golem naga kita. Bukan golem naga sih. Golem tanah ya. Let's go. Kurang OP apa nggak nih? Golem, guys. Boboiboy gue bisa golem ya. Let's go. Boboiboy golem. Ah. Let's
rasakan. Inilah dia kekuatan Boboiboy Glacier ya. Kita akan membantai mereka semua. Oh, dia bisa nyerang juga gitu. Dia bisa nyerang juga ternyata ya. Jadi ini nggak setengah badan lagi. Ini karena sudah OP, jadi dia satu badan utuh. Oke, kita serang lagi, kita serang lagi. Kayaknya menang lah kita ya, kalau cuman ini mus. Oh, matikan dia kan. Please lah ya, terlalu easy nih. Kita bunuh sudah kita. Oh! Aku pikir tadi bakal langsung menang ya. Tapi tampaknya kita terpaksa menggunakan skin andalan kita semua. Kalau ini sudah pasti menang sih, sudah sih. Ya, nggak usah dilawan lah ya. Lepas tangan aja aku udah menang ini guys ya. Kalau karena aku sudah pencet emotnya jadi... Ya, seperti yang kalian lihat sendiri. Ini terlalu overpower Boboiboy Supra ini. Ya. Kayaknya kalau kita ngalahin kita bakal dapatin skin itu deh. Boboiboy Bayang ya, Boboiboy Darkness dan atau kegelapan. Aku nggak tahu juga namanya. Kayaknya Boboiboy Bayang deh atau Darkness gitu. Oke, mati guys ya. Oke, dia meninggoy. Terkapar. Kita langsung aja auto win. Nggak ada lawan. Guys, SpongeBob-nya mengerikan. Oke, kita jadi apakah ini guys yang Oh my god. Guys, ini Kuyang SpongeBob SquarePants. Wah, gila guys. Skin Kuyang SpongeBob SquarePants. Let's go. Loh, ini kok kayak jalan dia, guys? Kok dia kayak jalan gitu sih? Kuyang apa ini, guys? Loh. Nyerang sih bisa ya, tentakelnya ber... Maju ke sini. Dia maju beneran, guys. Maju sini kau. Granny nenek-nenek kurang ajar. Jatuh dia, guys. Ayo kita lihat apakah dia jatuh. Jatuh dia, mati ke dia. Cepet banget. Ini bapaknya Slendy Bob, guys. Kita juga punya tentakel ya, bukan cuman kau. Nih, dia kan organ itu ya, aneh banget. Oke. Wait. Tak secepat itulah. Wait. Kuat ternyata Slenderman ya. Oke, begitu caramu. Kita kenakan serangan bertubi-tubi, guys. Let's go. Tumbang deh, guys. Tumbang. Oh, aneh banget Kuyang jalan kaki ya. Oke, itu dia, guys. Kita berhasil menang menggunakan skin Kuyang Simulator. Dan mari kita cari lagi creepypasta di map Sakura School Simulator ya. Ini kolaborasi Stumble guys dengan Sakura School Simulator guys. Cuman ini ya hanya ada di channel Rudy WFA saja gitu. Oke, kita akan coba mencari hantu di sini lagi ya, karena di sini banyak hantunya, hantu berbagai jenis hantu guys. Kita coba cari ya. Pertama-tama kita cari dulu jejak hantunya, entah itu korban ya, kayak mayat-mayat atau ada peti atau ada kuburan atau ada apa gitu. Nah, di dekat-dekat situ biasanya akan ada hantu sih. Oke, di sini sama seperti sebelumnya ya. Maksudnya tuh mapnya ya kayak di game Sakura, cuman dia nggak terlalu luas dan agak aneh gitu sih. Agak aneh sih menurutku sih, tapi mirip lah ya, lumayan mirip lah. Walaupun gak luas-luas banget gitu. Aku pengen bersandar cuman gak masuk frame nanti mukaku ini. Oke, maju. Aduh, gatal hidungku. Oke, maju lagi. Kita lihat-lihat belok sini. Nah, dia cuman segini doang guys. Ini udah paling pojok aku ya. Gak ada lagi tuh. Sebelah sana cuman lautan itu. Lautan atau... langit, nggak tahu juga sih. Pokoknya tidak luas lah ya. Tapi ini udah cukup guys. Namanya juga map rahasia ya. Kalau pengen kayak Sakura School Simulator ya main aja Sakura School Simulator. Jangan main ini dong. Oke, kita maju lagi. Oke, bunga sakuranya bermekaran. Aku melihat ada mayat seorang perempuan guys. Ada perempuan. Oh my god, perempuan anak sekolahan ini. Siapa ini? Sakura kah dia namanya? Shizuka jangan-jangan namanya ya? Atau Ino? Atau Hinata guys?
Wah, kelihatan celana dalam. Astagfirullah, tidak boleh kita melihat di bagian situ, guys. Oh my god, kok ini meninggoy semua ini orang-orang, guys? Kenapa ini? Ini tanda-tanda ada yang menyerang mereka ya. Oke, berbahaya sekali nih. Pasti ada sesuatu di sini, ada hantu pasti di sini. Kita coba cek dulu ini. Terbelah, guys. Hantu macam apa yang membelah korbannya, guys? Serem banget. Oh my god, ternyata ini adalah hantu teke-teke Bobo Boy. Iya, Bobo Boy, guys. Kok ada Bobo Boy di sini sih? Aku baru sadar tadi pantas dia kayak topi Bobo Boy. Memang Bobo Boy, guys. Oh my god, oh my god. Eh, tenang Rudy, tenang, tenang. Hampir kabur. Wah, di sana ada itu, guys. Apa itu? Bawang gak itu? Gak tahu juga, guys. Kayaknya itu bisa kita pakai deh. Kita... Loh, belum sampai, guys. Kita belum sampai ke bawang merah ya. Udah ditebas duluan. Kalah kita ini jadinya ya. Terbelah kita ini. Oke, seperti yang kalian lihat di sini, guys. Aku sudah menggunakan skin Bobo Boy versi teke-teke. Bobo Boy berubah menjadi hantu teke-teke. Pribadi ini kocak sekali, sekocak-kocaknya ya. Tapi ya, not bad, no problem. Yang penting skin baru dan skin yang unik dan aneh. No problem sih, no problem, guys. Kita akan coba skin ini di maps sepipot pus aja ya. Kita coba ya, kita coba seperti apa kekuatan tebasannya. Apakah menarik? Kita let's go, kita coba, guys. Let's go. Kita coba menebas peserta-peserta di Mepipot Pus ya. Di sini ada 3, 4, 5, 6, 7, 8 peserta. Semuanya kita tebas pokoknya. Tidak ada ampun, guys. Tidak ada ampun ya. Tidak ada belas kasih kita di sini. Kita semuanya kita hantam rata ya. Kita coba ini 3 orang. Oke, mantap ternyata, mantap. Kita coba lagi, maju lagi, maju lagi, maju lagi, maju lagi. Oke, tenang, tenang. Kita coba ini menebas ini. Oke, kena satu doang. Tersisa 3, kita coba menebas 3-3-nya ya. Jadi hantu teke-teke ini hantu dari Jepang, guys. Cuman ini kepalanya jadi Bobo-Bobo ini. Kayaknya nge-lag ya, tapi unik lah. Bagus buat di thumbnail, di clickbait tampaknya bagus ya. Karena ini Bobo-Bobo gitu loh. Oke, kita sudah mengalahkan semuanya dan saatnya kita kembali lagi ke finish, guys. Langsung saja ke finish tanpa basa-basi ya. Karena hari ini aku upload beberapa video, jadi aku harus syuting lagi untuk konten selanjutnya. Mungkin ada 4 video atau 5 video hari ini, guys. Oke, kita maju sini. Lompat sini. Mantap, mantap, mantap. Maju, 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 maju. Dan yap, kita berhasil lolos ke babak selanjutnya. Enggak sih, ini udah dapat crown, guys. Dan di sini aku memodifikasi SpongeBob yang aku punya supaya mirip ya, tapi lebih mirip sama Huluk ini, guys. Jadi ini mirip sama Huluk ya. Tapi tidak apa-apa sih, no problem, no problem. Aku akan pakai skin ini di map rahasia Stumble. Banyak sekali ya, dan kita akan menghantam-hantam mereka semua menggunakan skin SpongeBob berotot kita yang sangat-sangat keren ini. Oke, aku penasaran sekuat apa sih SpongeBob berotot ya. Kita coba ya, sekuat apa dia. Oke, kita coba serang. 3 KO, guys, 3 KO. Oke, mantap, mantap, kita hajar. Oh, bisa ngambil batu, guys. GG sekali nih. Oke, kita hantam. Semuanya satu kali pukul saja ya. Oke, maju, maju, maju. Kita hajar lagi. Itu arenanya hilang, guys. Arenanya hilang. Oke, no problem. Mana deh, kita hantam. Nice. Mati semuanya. Tidak ada yang tersisa, guys. Semuanya kita basmi sudah ya. Oke, tapi karena di sini tidak ada garis finish. Guys. Oke, ngapain dia? Ngapain ini? Oke, kita akan menghampiri dia. Let's go, let's go, let's go, let's go. One hit KO ini. Dia lambat banget, nggak jelas. Kita aja yang nyerang. Oke, itu dia kekuatan dari SpongeBob berotot kita. Mati dia, mati KO, guys. Beneran mati dia ya.
Oke, tidak tersisa. Cepat. Lambat kali dia. Oke guys, kita sampai ke garis finish. Dan itu saja untuk video hari ini. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton sampai selesai. Sampai jumpa di video-video baruku. SpongeBob. Oke, let's kita ya. Ini laba-laba guys. Krabby Patty ini jadi laba-laba ya. Oke, ada sih episode-nya SpongeBob dikejar sama monster Krabby Patty guys. Tapi ini laba-laba guys. Serem banget ya. Kakinya adalah laba-laba gitu. Kalau kita... Wih, cepat guys. Cepat, ternyata kaki laba-laba lebih cepat daripada mobil polisi. Ternyata rupanya guys. Oke, belok-belok kita di sini, belok, ada tikungan tajam. Oke. Ya ngedrip-ngedrip, kita enggak bisa ngedrip guys. Kita pakai kaki laba-laba soalnya di sini ya. Jadi jalan terus. Laju sekali guys, laju sekali. Set. Oke. Wow. Belok. Wait. Ngedrip-ngedrip juga nih kakinya guys. Untuk kaki laba-laba ya. Set. Sebenarnya bisa aja sih lewat jalan pintas ya, tapi biar seru kita ikutin aja jalurnya. Jalan pintas itu lewat atas gitu ya. Oke, ini dia guys garis finishnya, dan ya ternyata pendek aja garis finishnya ya. Dan kita berhasil menang, itu dia skin rahasia terbaruku guys, SpongeBob. Tinggal berdua ya. Oke, kita ambil di sini, kita ambil. Aduh, kocak ini bocil. Dapat crown dong. Oh my god. Oke guys, seperti yang aku katakan di awal tadi, aku akan menggunakan skin rahasia terbaruku yang sangat menyeramkan. Dan ini dia, ini adalah skin rahasia Bobo Boy. Tapi bukan Bobo Boy biasa, karena ini adalah perosotan Bobo Boy. Yes, benar banget, ini adalah Bobo Boy versi perosotan ya. Karena sebelumnya aku bikin Upin Ipin versi perosotan dan lumayan banyak penontonnya. Jadi kita coba lagi dengan karakter ini adalah Bobo Boy ya. Jadi Bobo Boy-nya nih aku akan pakai 3 kuasa nantinya. Yang versi biasa, versi Anda tahu lah yang mana aja nanti ya. Pokoknya kita coba dulu yang ini dan kita lihat bagaimana kekuatannya. Apakah sangat seru? Apakah sangat mantap? Kita coba ya, kita coba. Oke guys, di sini pesertanya sangat banyak sekali. Anda tahu sudah belasan ini guys. Dan di sini dia perosotan Bobo Boy kita, ukurannya sangat besar sekali. Aku akan coba memakan mereka menggunakan perosotan Bobo Boy ini. Kita lihat apa. Bisa makan dong. Kita makan lagi. Nyam. Makin gede guys. Makin gede ya. Perosotan kita makin besar sepertinya. Oke, mantap. I like this, man. Kita coba. Coba lagi. Makin besar guys. Wah, ini segede map-nya ini. Gokil banget ini. Makin gede guys. Oke, dua lagi. Tiga, sorry. Ada depan masih ada dua guys. Kita coba makan lagi. Dikalahin dong. Kita makan. Untung sempat kita makan ya. Kita makan lagi. Kita sudah memakan semuanya. Apa guys? Ada apa? Ada Upin Ipin, ada Tayo, ada... Oke, sepertinya kita makan mereka dulu. Aku akan memakan mereka semua karena aku sudah ukurannya gede ya. Kita akan memakan mobil, bus, sampai kereta. Kita makan semuanya. Kita coba. Kita makan mereka semua. Let's go. Kita coba. Nyam. Coba lagi. Nyam. Coba lagi. Nyam. Sangat lezat. Dan ya, kita berhasil memakan semuanya. Dan ukuranku sekarang guys mirip sama... masih ada dong. Ini aja aku udah gede banget loh. Ini mau segede apa guys? Nggak muat nanti aku di sana ya. Kita makan lagi. Oke, tampaknya kita tidak akan muat di sana sih. Karena ini udah kegedean banget. Terlalu besar guys. Terlalu besar ini ya. Oke, kita coba naik. Naik ke sini, ulala. Oke guys, tidak muat ya.
terlalu besar, ternyata tidak muat kepalanya doang yang masuk ya. Yang penting sampai ke garis finish. Dan aku akan coba, karena Boboiboy bisa berubah menjadi beberapa elemen. Ini kan Boboiboy biasa ya. Oke guys, ini dia skin Boboiboy dengan perosotan yang elemental air ya. Oke, agak sedikit kocak-kocak gimana gitu, tapi no problem, no problem. Kita coba guys, kita coba perosotan Boboiboy air ini. Apakah sangat seru, apakah biasa saja, kita coba ya. Aku penasaran juga sih. Oke guys, kita sudah ada di Mappy Potpus. Dan di sini kita pakai skin. Ini adalah perosotan Boboiboy air everybody, let's go. Mungkin sedikit kocak, memang kocak, tapi ini kecil ukurannya ya, nggak seperti yang tadi ya. Sepertinya ini tidak bisa memakan, ini hanya bisa mengeluarkan kekuatan saja. Jadi let's go, kita coba seperti apa kekuatan dari monster Boboiboy, monster perosotan Boboiboy air. Oke, kita akan coba mengeluarkan kekuatannya, sabar dulu guys. Ternyata sama seperti Boboiboy air biasa ya. Kekuatannya dia bisa mengeluarkan air, guys. Oke. Mantap. Mantap, mantap, mantap. Oke, dia mau makan, guys. Berbahaya sekali dia, berbahaya sekali nih. Oke, tenang Rudy, tenang, tenang guys, tenang semuanya, tenang. Kita bisa mengalahkan mereka. Ini berbahaya banget ini si huruf F ini, guys. Ini huruf F, huruf A ini cuman ada itu dari alfabet lore ya. Itu cuman ada di game ini doang, guys. Di game Stumble Guys versi Rudy Web ya. Kalau di Stumble Guys biasa tidak ada. Oke, kita harus mengalahkan satu ini, satu aja sih kita kalahkan sih. Kita kasih langsung kalah, guys. Itu dia kekuatan dari perosotan Boboiboy air everybody. Saatnya kita ke garis finish ya. Let's go, let's go, let's go, let's go. Let's go, let's go, let's go. Kita naik ke sini. Ulala. Seronoknya. Oke. Maju, 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 maju. Maju, maju, maju. Dan kita berhasil dapat crown menggunakan skin monster perosotan Boboiboy air. Dan kita akan coba lagi yang api atau halilintar atau yang solar sembarang saja. Kita akan coba lagi guys, karena aku masih belum puas. Oke guys, ini dia perosotan Boboiboy api kita guys. Kalian bisa lihat perosotannya terbakar ya. Itu dia kekuatan api dari Boboiboy. Oke, kita akan coba bagaimana kekuatan dari apa sih namanya ini, monster perosotan Boboiboy api. Tadi yang air udah, yang api ini kayaknya bisa mengeluarkan api ini ya. Kita coba ya, kalian bisa lihat itu kebakaran guys, perosotannya ini sedang kebakaran ya pribadi. Oke, kita akan coba ini dan let's go, kita lihat apakah ini semenarik yang tadi atau tidak. Oke guys, di sini ada 1 2 3 4 5 sama aku ya. Kita akan coba. Ada apinya guys, keren banget, keren banget. I love this, I love this. Keren, 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 keren. Oke, kita akan coba membakar, bakar. Siapa lagi yang kita bakar, bakar ya. Oke, lompat dikit. Kita coba, kita tembak. Di sana ada beberapa peserta, dua doang. Oke, aku akan coba bagaimana sih kekuatannya sih. Oh, dikasih api gitu ya. Oke. Oke, ternyata ini kayak cadangan api gitu yang di atas itu. Dan dia bisa mengeluarkan api dari mulutnya itu, guys. Dari kepalanya itu ya, bisa ngeluarin api, guys. Oh, macam tuh. Keren, 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 keren. Oke. Kita akan coba menembak-nembak everybody. Kita akan membakar yang ini ya. Tunggu dia lompat, kita akan bakar, guys. Pakai kepalanya tadi ya. Tuh. Dari kepalanya itu guys, muncul guys. Oke, mantap, mantap. Oke, tersisa dua di belakang. Tapi aku tidak ingin buang-buang waktu, ini udah kepanjangan. Jadi let's go, kita ke garis finish. Dan kita akhiri ini karena aku pengen uji coba aja seperti apa kekuatannya ya. Dan itu dia guys, tadi elemental api, air, dan yang versi biasa juga udah semuanya. Dan ya, sampai jumpa lagi di video-video baru selanjutnya. Sini ada SpongeBob SquarePants yang sedang menaiki kapal terbengkalai. Dan kali ini aku pengen coba balapan guys. Ini dia skin
kapal hantu kita. Let's go, let's go. Kita akan melawan si panda yang menaikin mobil polisi. Karena mobil polisinya sama warna. Cepet banget, cepet banget. Ini dia guys, kekuatan kapal hantu ini guys. Kekuatan kapal hantu guys. Lebih cepat kita ya, lebih terdepan. Wih, gila. Gila ini kalau dipakai di map Hot Wheels ini, gila ini guys. Juara satu kita ya. Kapal bisa ngedrift guys. Namanya juga kapal Flying Dutchman ya, kapal hantu ini. Episode nice. Oke, mantap. Let's go, let's go, let's go. Sini kita ngedrift. Sudah ketinggalan jauh dia guys, sudah ketinggalan jauh. Ini udah pasti aku yang menang ini, tidak mungkin dia ini. Kayak main sudah kayak film Fast and Furious ini. Set, set. Set, nice. Oke, sampai. Cepat banget, gila cepat banget guys. Gila ini laju banget ya kalau di map balapan ya. Oke guys, kita berhasil menang dan ya, terima kasih buat kalian yang sudah nonton sampai selesai. Sampai jumpa di video-video baruku selanjutnya. Masih ada, masih ada. Oh, yang kalah ini, yang kalah di apa ini ya? Dimakan. Oke, yang kalah sepertinya akan dihancurkan. Oh, diinjak ya. Pastinya ini sangat keren sekali dan sangat seru sekali. Jadi ya, let's go, kita coba bagaimana keseruannya di map Rambang guys. Nah ini seimbang ini. Gede-gede ya. Oke, walaupun gedean dia sih masih sih. Rasakan, itu dia serangan kita guys. Serangan yang jauh lebih besar, lebih kuat dan lebih berdamage. Tapi ini tidak berpengaruh karena dia memiliki kulit yang sangat-sangat keras. Keras baja ini Godzilla ini ya, kurang ajar ini Godzilla ini. Oke, terbalik, nice. Kita coba tembak lagi guys. Dia menyerang kemana guys? Dia mau kemana itu? Oke, dari tadi seranganku tidak ada damage-nya. I don't know kenapa guys, aku sudah berkali-kali dan mengeluarkan kekuatan penuh gitu, tapi tidak ada damage-nya juga. Apakah kita akan kalah di sini? Aku tidak yakin bisa menang guys. By the way, kalau kita kena satu kali serangan si napas atom ini, kita bisa langsung mati deh. Oke. Kok nggak mati-mati dia ini guys? Berapa kali loh dia terserang. Loh, kemana kau Godzilla? Oke, kita cerang lagi. Kemana dia guys? Kenapa dia kesana ya? I don't know. Oke, ngapain lagi dia? Dia menyerang tidak jelas, nggak jelas banget. Ngapain dia nyerang ke situ? Dia buta kah? Buta kah dia? Oh, dia ngeliat ke sini. Dia ngeliat ke sini, guys. Oke. Berbahaya. Mata dia merah. Oke, kita terbalik, guys. Kita tembak aja terus sampai kita kehabisan energi ya. Setidaknya kita berjuang sampai detik darah penghabisan, walaupun aku tahu ini ujung-ujungnya akan kalah. Oke, saat kita beradu. Oke, sampai habis guys, sampai habis tenaga kita ya. Oke, putar balik lagi. Ini dia, let's go, hadap-hadapan ini, let's go. Oke guys, akhirnya kita terjatuh dan terbakar pesawat kita. Oke, kayaknya kalah. Memang tidak akan bisa mengalahkan Godzilla terlalu kuat ya guys. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah nonton. Oke guys, kita akan mencari lagi map rahasianya. Kita minum dulu sebentar. Oke, kita dapat map kereta, rel kereta terbengkak. Nengok. Dan apa itu? Apa itu? Mobil apa itu? Loh, mobil Upin Ipin guys, mobil pan Upin Ipin itu, tapi sabar, kita lihat. Ih, Boboiboy. Oke, ternyata ini bukan skin Upin Ipin biasa, ini adalah skin Upin Ipin Boboiboy ya, bukan. Oke, kita maju. Apakah dia akan muncul? Apakah masih sama? Oke, sama guys. Ternyata guys, itu dia mobilnya. Itu adalah mobil pan Boboiboy ya, bukan Upin Ipin guys. Ada lagi
mobil pan berhantu yang terbaru ini adalah sangat menyeramkan ini karena ada boboiboynya di atasnya guys. Tiga lagi di atas itu ya. Gila sekali nih. Oke, tunggu dia kabur dulu. Tunggu dia pergi dulu. Oke, kita turun. Nice. Oke, dia muncul lagi di sana. Saatnya kita kabur, guys. Kita akan coba bersembunyi di dalam gerbong kereta yang tidak terpakai, tapi ini masih menyala nih, guys. Kita coba naik ke situ untuk menghindarinya. Ini gerbong yang sama yang kita gunakan untuk menghindari serangan dari kereta Thomas pada masa itu ya. Udah lama banget dan ternyata masih berguna. Oke, mobil pannya itu bukan mobil pan itu, guys. Itu mobil, guys, aku mendengar suaranya. Nah, itu dia. Sangat berbahaya, kita coba naikin ini. Keren gak tuh, guys? Mantap gak tuh? Oke. Ih, keren banget sih ini sih. Kita belok, guys. Oke, ngedrip, gokil. Ngedrip kita, guys. Oke, tenang. Ini cukup berbahaya di belakang kita ini, cukup berbahaya. Oke. Oh, dekat banget, guys. Ternyata garis finishnya dekat ya, tidak perlu yang effort banget dan yap, kita langsung ke finish. Tidak serumit yang aku bayangkan tadi, ternyata finishnya dekat saja dan ya. Itu dia, guys. Itu dia mobil pan hantu Boboiboy di game Stumble. Coba mencari map rahasia lagi. Walaupun map-mapnya itu aja sih, tapi monsternya beda-beda, guys. Oke, kita coba ya. Kita lihat ada monster apa di sini. Di sana tidak ada, di sana apa itu? Mobil. Oh, apa itu, guys? Itu truk, guys. Truk apa, guys? Oke. Oh, beneran dong Upin Ipin, guys. Upin Ipin Boboiboy, guys. Ada 3 Boboiboy tadi aku melihat ya, ada api, air dan halilintar, oke. Ini cukup menarik sih. Kita akan kembali ke tempat tadi, guys. Oh! Wah, gila ini, guys. Beneran truk oleng itu, guys. Truk oleng adalah truk yang sembarangan gitu loh. Mbak kabur. Oke, mulai lagi, guys. Truk oleng kita lompat. Tapi truk olengnya keren loh itu, guys. Beda banget ya. Keren banget sih ini. Dia coba mengejar kita. Ya. Hampir saja. Oke, maju. Biasa ini adalah skateboard ajaib ya. Bisa jalan seperti skateboard listrik, guys. Jadi ini nggak perlu nurunin kaki, dia jalan sendiri dan dia kecepatannya juga luar biasa, guys. Itu dia, guys, Boboiboynya. Api, air dan juga bukan api tuh, yang biasa air dan halilintar. Kita cari, nah di sana terowongannya dan ini akan langsung finish kita ya. Let's go. Sedikit lagi kita tinggal belok ke sini. Mantap. Nice. Oke. Oke, guys, kita sampai ke sini dan yap, itu dia, guys, skin kita lolos ya dari truk skin Patrick biasa seperti yang ada di game StumbleGuys saat ini, karena ini adalah skin Patrick ya, tapi ini skin monster bisa memakan peserta. Kita coba, ini dia, guys. Jadi monster beneran, guys. Si Patrick sang pemakan segalanya. Oke, ini dia si Patrick, guys, yang pemakan segalanya, bintang laut yang sangat rakus. Makanya cukupnya aja, guys, jangan sampai makan peserta macam ini, nanti kalian gemuk ya. Oke. Ini. Oke, Mr. Stumble, I am sorry, I have to eat you. Oke, kita makan si Mr. Stumble ya. Sekarang tinggal satu, guys. Ini adalah
Tunggu, tunggu aku. Katanya gitu ya suaranya Peter ya. Nah guys, kita makan lagi ya. Kita telan semuanya. Itulah si Patrick. Oke, si Patrick sudah kekenyangan ya. Makan peserta lainnya ya. Makan terus pokoknya. Oke guys, itu dia si Patrick Star, sang creepypasta.